Race to Win Race Test kali ini menampilkan mobil kurir Grand Max JNE versus Grand Max si cepat. Dua-duanya perusahaan jasa pengiriman ternama di Indonesia yang mempunyai kualitas pelayanan top. Grand Max JNE sementara memimpin di jalur kiri memasuki lap kedua. Grand Max JNE masih memimpin melalui joker lane menuju tanjakan dan switch lane di sektor 2. Lap ketiga Grand Max JNE masih di depan. Terlihat Grand Max si cepat semakin menampakkan perlawanan dan mendekat. Grand Max si cepat menyusul di sektor akhir dan last corner berdampingan memasuki lap terakhir. Grand Max JNE kembali menjauh memasuki joker lane dan track lurus. Grand Max si cepat tidak mampu mengejar dan Grand Max JNE finish di depan memenangkan race pertama. Skor 1-0. Kedua Grand Max si cepat di jalur 1 dan Grand Max JNE start di jalur 2. Keduanya meluncur side by side. Grand Max si cepat meluncur lurus di sektor 2 memimpin. Grand Max JNE dengan cepat menyusul memasuki lap kedua. Si cepat memasuki joker lane dikejar Grand Max JNE dan berganti memimpin. Lap ketiga Grand Max JNE memimpin dan memperlebar jarak aman menjauhi si cepat. Memasuki lap terakhir, Grand Max si cepat menyusul di jalur 2. Side by side memasuki tikungan pertama dan U-turn. Si cepat melewati joker lane dikejar Grand Max JNE. Jarak keduanya sangat ketat hingga sektor terakhir. Dua-duanya melaju side by side melewati garis finish. Dan berdasarkan tayangan ulang, bumper body Grand Max JNE terlihat masuk garis finish duluan. Dan keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0.